Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helvitiana Rosa. Saya ada di kelas 2019A jurusan PG PAUD Universitas Negeri Surabaya. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial tentang kegiatan teknik semprot berbentuk daun serta mempraktikkan langsung kepada anak. Nah, alat dan bahan yang akan digunakan pada kegiatan ini, yang pertama ada daun, yang kedua ada kertas buffalo, yang ketiga ada sisir rambut, yang keempat ada sikat gigi, dan yang terakhir ada cat air. Langsung saja kita simak videonya ya. Tahapan pertama, kita siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Tahapan selanjutnya, letakkan daun pada kertas putih kosong yang telah disiapkan. Kemudian, anak diminta untuk mempraktikkan dengan cara menaburi cat pada sisir menggunakan sikat gigi di sekeliling permukaan daun. Seperti ini. Kegiatan ini dilakukan terus-menerus sehingga cat menempel rata di sisi permukaan daun. Kemudian kita angkat seperti ini. Langsung saja kita simak video praktiknya ya. Nah, hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman. Adik-adik bisa mempraktikkan atau mencoba di rumah masing-masing dengan orang tua ya. Nah, bagaimana tentang video tadi? Menyenangkan bukan? Pada kegiatan ini, ada beberapa tujuan. Yang pertama, mampu melatih motorik halus anak. Yang kedua, mampu mempunyai kreativitas yang tinggi dalam kegiatan seni melalui teknik semprot dengan berbagai media. Yang ketiga, mampu mengajarkan atau memberi pengalaman anak tentang proses terjadinya sesuatu atau membuktikan kebenaran sesuatu. Dan yang terakhir, mampu meningkatkan keterampilan serta rasa ingin tahu anak. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.